Baik, akan segera saya mulai. Baik, selamat malam teman-teman info kelautan. Perkenalkan, saya Sonia Alexandra Herawati, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan dari Institut Pertanian Bogor. Malam hari ini akan menemani teman-teman ilmu kelautan untuk kembali lagi talk show Ngobrol Kelautan Series 4 dengan tema kita Terumbu Karang, upaya penyelamatan terumbu karang mulai dari diri kita sendiri. Dan hari ini kita telah mengundang tamu spesial dan beliau sendiri merupakan dosen di jurusan ITK IPB, dan beliau telah menyelesaikan sarjana S1 sampai dengan S3-nya di IPB. Kemudian beliau sendiri telah menulis 15 buku, 2 paten, dan beliau merupakan kepala laboratorium selam ilmiah ITK. Beliau merupakan diving instructor, drone pilot, coral finder trainer, green fins assessor, kemudian marine scientist, dan yang paling mengesankan beliau adalah co-founder dari Biorock Indonesia. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita undang Bapak Begin Suban MSI atau lebih akrab kita panggil dengan Bang Begin. Baik, Halo. halo, selamat malam, Bang Begin. Gimana kabarnya, Bang? Malam. Baik-baik. Lu cakep banget lu. Bisa aja, Bang. Oke. Gimana nih, Bang, sekarang kesibukannya di work from home ini di karantina? Gimana nih, Bang? Ya, kalau aku sih kadang-kadang ke kampus. Masih di Bogor ya, Bang, ya? Masih ke kampus juga. Ada apa sih? Piket di kampus. Sama ini mencari sinyal. Oh, gitu. Oke, berarti masih Kadang-kadang sering ya, Bang, ya? apa? Berarti masih sering ke Iya, kampus ya. ya? Tiap minggu lah paling enggak. Oh, oke. Masih controlling lab juga, Gitu. Bang, di sana? Enggak, ayah di lab memang. Oh, oke. Ngajak ngobrol alat-alat gitu. Oke. Gimana nih, Bang, buat latest projectnya? Kira-kira gimana nih, Bang? Kan lagi corona kayak gini, lagi pandemi, apakah terus berjalan atau gimana nih, Bang? Mungkin bisa sharing-sharing sedikit. Ya, paling project nulis-nulis aja, bikin konten-konten iseng-iseng. Oke. Buat Jadi aku research di mana bikin nih, Bang? apa, podcast gitu, YouTube Oh, iya. sama anak-anak. Untuk Ya, research itu sendiri aja gimana, sih. Bang Begin? Mungkin Kalau ada riset beberapa ya, yang tertunda ya. iya. Tapi untung terakhir kita sih ke Gorontalo ya. Tanggal berapa tuh 12-an itu waktu itu udah sempet sampling jadi tinggal analisis lab aja kayak gitu. Kalau yang upcoming ya harusnya bulan Juni kita ke Luwuk ada apa kegiatan transplantasi kayak gitu Oh, oke. restorasi juga. Berapa lama tuh, Bang, kira-kira kegiatannya? Kalau kegiatannya itu jangka panjang ya. Jadi paling kita ke lapangannya 10 hari lah. 10 hari karena ada pelatihan juga di sana sekalian ya kegiatan restorasi sih. Oh, gitu. Selain itu sekarang kita pelatihan online-online aja. Apa Iya pelatihan sih, ya banyak ya, apa Bang, ya. ya jadi kita di MSTDS ada apa pelatihan Science of Diving SOD buat kan kalau SOD itu dia nggak ke laut jadi cuma apa belajar di kelas aja kayak gitu sih
Oke, kira-kira buat teman-teman info kelautan sendiri, gimana nih Bang? Ada nggak pelatihan yang bisa kita ikutin atau kita bisa daftar nih dalam waktu terdekat ini? Mungkin bisa sekalian dipromosin ke teman-teman info kelautan. Ya, bisa aja sih lagi kepikiran tuh kaitannya dengan rehabilitasi. Jadi kira-kira tapi ya pelatihannya pelan-pelan aja. Nggak Online ya Bang full ya. ya online, tapi ya pelan-pelan konsepnya kayak apa gitu. Biar apa pesan dari restorasi itu nyampe gitu. Kayak gitu sih. Oke oke Kira-kira. oke. Aku bantuin ini juga kan, Bayrock Indonesia. Bayrock Indonesia itu dia ada apa, Scholar Reef. Itu mereka ada pelatihan-pelatihan internal juga buat yang awardee-nya. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi kalau di temen kita kan ada yang ikut juga tuh, Tangkas. Yang Iya. di Bali. Nah, itu aku ngisi di situ juga. Ya, menarik sih. Oke, Yang oke. terdekat itu apa lagi negosiasi untuk pelatihan apa koral identifikasi karang, lagi nyiapin bahan-bahannya masukin ke apa sistem gitu. Kalau udah siap sistemnya, nanti kita bakal infokan, bakal ada pelatihan identifikasi karang yang online kayak gitu. Oke, menarik banget ya Bang. Ya, mungkin teman-teman info kelautan nih bisa kontak-kontak, bisa DM Bang Begin ya kalau pengen tanya-tanya further lebih jauh untuk pelatihan-pelatihannya, mungkin bisa langsung kontak aja ke Bang Begin. Bisa juga by request sih sebenarnya, teman-teman mau pelatihan apa gitu Oke. yang tertarik, ya kita bisa adakan, karena waktu juga cukup cukup lapang. Siapa lagi teman-teman nih, 2 minggu 3 minggu lagi kan udah beneran liburan gitu kan, liburan from home gitu ya. Iya, Bang. Kalau sekarang kan study from home gitu ya. Oke. Nah, nanti kita liburan from home aja. Nah, itu kayaknya perlu diisi banyak kegiatan-kegiatan positif lah. Iya ya, teman-teman daripada bingung mau ngapain rebahan aja, mungkin bisa request nih pelatihan biar makin improve lagi ilmunya di rumah. Iya, kalau kita yang nyiapin, kadang-kadang kita yang di kampus tuh perlu challenge juga dari orang lain gitu untuk improve apa kita juga gitu ya. Misalnya pelatihan apa aja yang dibutuhkan. Ada juga misalnya tentang apa coral disease, pengenalan penyakit karang, itu bisa juga. Jadi kalau saya sih mostly ya tentang karang ya. Ikan juga ada sih, ada di kita Bang Prakas itu juga secara rutin apa kita ada pelatihan kan di kampus untuk pengenalan ikan ikan terumbu. Nah, itu juga bisa bisa dilakukan gitu. Okay. Kalau mau Banyak banget ya Bang certified ya. internasional ya ada, bisa juga kita ada apa pelatihan marine ekologi yang di dalamnya itu ada fish identification, ada sea turtle ekologi gitu. Tapi itu bareng SSI. Oke, Kayak gitu. oke. Kalau belajarnya aja sih free, nanti kalau mau disertifikasi baru bayar, itu Oke. terserah teman-teman gitu. Maksudnya kalau hanya untuk belajar kita open aja gitu. Terserah mau mem apa mau me mencertified atau tidak, tapi materinya standar untuk sertifikasi. Tinggal nanti ketika ada uangnya, ada kebutuhannya, silakan aja. Biasanya juga teman-teman gitu, ikut aja pelatihan gitu kan. Terus belum ada uangnya, nanti pas butuh ini udah baik. Bang, dulu kan udah pernah pelatihan ini. Bisa nggak apa sertifikatnya diambil gitu. Karena butuh gitu ya. Tinggal kita apa tinggal kita ajukan aja ke SSI kayak gitu. Ya Berarti lumayan untuk lah ngisi-ngisi liburan. iya, Bang. Oke, berarti untuk pelatihan-pelatihan online ini no problem ya, Bang ya? Untuk No bisa problem. request, bisa request. Iya, betul. Oh ya, ada Om
Lanyo nih, penguasa orang utan. Oke, mungkin bisa dikasih like-nya dan support-nya teman-teman. Dan bisa komen-komen juga nih kalau ada yang mau nitip-nitip pertanyaan, mungkin bisa kita discuss bareng dengan Bang Begin. Oke, teman-teman, seperti yang kita ketahui, terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang paling esensial ya, di Laut Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui, sebanyak 35% dari total luasan terumbu karang di Indonesia telah terdampak ya. Mungkin dari aktivitas manusia, mungkin dari siklus alam lingkungan juga, ataupun anomali. Nah, saya ingin discuss nih dengan Bang Begin ya. Kira-kira bagaimana sih Bang menurut sudut pandang dari Bang Begin sendiri, strategi pengolahan ekosistem terumbu karang untuk ekowisata bahari? Gimana nih Bang kira-kira menurut pandangan Bang Begin? Ya, kalau ekowisata bahari kan banyak ya yang bisa dijual gitu ya, bisa pantainya gitu ya, bisa apa ombaknya gitu ya. Nah, salah satunya itu kan terumbu karang. Jadi terumbu karang sendiri itu memang jadi bagian penting, dan tadi pagi saya juga ngobrol dengan salah satu alumni ITK juga, Mas Edi. Saya dapat insight bahwa misalnya kayak Raja Ampat gitu ya, itu benar-benar apa tempat yang spesial gitu ya. Di mana terumbu karang di situ itu berbagai macam organisme bisa kita temukan di sana, sampai apa mamalia laut yang besar-besar, paus dan lain-lain itu apa bisa ditemukan, dan itu adalah membuat biodiversity di terumbu karang itu menjadi tinggi, karena memang apa topografinya gitu ya, terus airnya beda-beda. Nah, biodiversitas ini sendiri di daerah terumbu karang itu yang tinggi itu adalah apa ya, modal utama kita gitu yang kita jual untuk ekowisata bahari. Nah, jadi terumbu karang itu memang bagian pentingnya gitu untuk ekowisata bahari. Jadi kalau terumbu karangnya rusak, ya tadi ikan-ikan dan apa makhluk hidup yang biasa hidup di situ yang nggak ada, dan biodiversitinya rendah, akhirnya nggak inilah apa ya orang nggak tertarik lagi gitu ke sana gitu. Jadi dengan menjaga terumbu karangnya itu juga menjaga sustainability ekowisata bahari seperti itu. Oke. Berarti untuk ekowisata bahari sendiri kita pun harus jaga ya Bang agar ekosistem itu tetap sustain dan tetap healthy pastinya untuk terus dijadikan ekowisata ya Bang ya. Iya, nah memang challenge ya. Sekarang ekowisata yang seperti apa yang sustain gitu pertanyaannya. Jadi kan kita berharap nih ada suatu tempat yang bagus dan akan jadi booming tuh kan, ya nggak, dan akan banyak housing, akan banyak apa penginapan gitu dan lain-lain. Nah, ketika kita tidak mengukur kapasitasnya ya, kapasitas di sana untuk kapasitas lingkungan menampung beban di ekowisata ini juga akan apa menjadi kayak apa ya, serangan baliklah ke alam gitu. Jadi ketika banyak orang maka sampah domestik itu juga akan banyak. Terus misalnya buangan dari rumah dan lain-lain itu akan banyak. Nah, itu kalau tidak di-maintain, dia langsung masuk ke mana? Ke laut. Kan kualitas airnya akan berubah. Nah, ini akan mengancam ekosistem yang ada di sana. Ya, ada beberapa lokasi yang tadinya bagus, terus karena wisata berkembang, ternyata karangnya malah rusak gara-gara kegiatan wisata gitu. Padahal yang dijual itu adalah ekosistem terumbu karangnya, tetapi karena akibat wisata jadi rusak. Makanya ada gerakan-gerakan untuk mengkampanyekan bagaimana industri
ekowisata, terutama diving dan snorkeling yang berkelanjutan seperti itu. Oke. Baik banget nih ada pertanyaan. Bagaimana cara menjaga karang dari dampak ekowisata sendiri, misalnya karena tabur surya? Gimana nih Bang Begin jawabannya? Nah, ini kan menarik ya. Kan kita ke terumbu karang dan lain-lain tuh kadang-kadang kalau orang bule kan memang cari mataharinya kan. Cuma karena dia nggak biasa kena matahari tropis, dia butuh apa pelindung ya, tabir surya tuh. Nah, memang ada beberapa cara ya untuk kita tidak menggunakan tabir surya. Misalnya sekarang tuh sudah ada tabir surya yang apa eco-friendly gitu, yang dia tidak merusak terumbu karang seperti itu. Nah, cara lain ya kita pakai ya kayak anak-anak ITK ke lapangan lah gitu, pakai jaket gitu kan, pakai topi gitu, yang itu ya itu cara-cara yang praktis juga ketika kita ke lapangan. Jadi tabir surianya itu di bajunya gitu loh. Jadi ada teman saya dokter kulit penelitian bahan-bahan yang bisa jadi apa pe, apa yang mereduksi sinar matahari gitu loh. Nah, yang memang yang paling apa mereduksi sinar matahari tau nggak apa? Apa tuh, Bang? Bahan jeans. Oh, oke. Gak mungkin kan kita pakai jaket jeans gitu Okay. kan Panas ya. ke Iya. pantai, tapi ya dengan apa ada bahan-bahan kain yang tipis yang nyaman itu juga bisa pengganti tabir surya supaya kita nggak kena langsung apa kena langsung sinar matahari tanpa harus pakai apa sun cream ya, Sunscreen, sunblock gitu ya, sunblock ya. sunblock ya gitu. Nah, itu yang apa cara-cara yang dikembangkan banyak ya gerakan-gerakan di sana. Salah satunya yang saya ikuti itu adalah Greenfinch itu merekomendasikan bahwa menggunakan apa bahwa untuk orang-orang menggunakan tabir surya yang bisa apa yang aman bagi lingkungan dan itu sudah ada gitu. Atau dia menyiapkan tadi rash guard, kaos gitu yang bisa dipakai oleh orang gitu. Oke, berarti banyak ya sebenarnya cara nge-prevent kita dari sinar matahari, tapi yang juga Ya eco-friendly. sebenarnya pengalaman kita selama ini field trip tuh udah eco-friendly sebenarnya untuk kaitannya dengan apa tabir surya kayak gitu loh. Iya. Dengan kan kalau lihat teman-teman field trip gimana? Pakai baju yang panjang-panjang gitu Iya, kan. mirip kayak hitam. Enggak kayak orang bule kan dia pakai bikini gitu kan. Nah, gitu kan itu apa enggak terlalu bagus untuk melindungi. Ya makanya dia butuh sunscreen lah gitu untuk itu gitu. Oke. Baik Bang Begin, kita entering next question. Menurut Bang Begin, biasanya kegiatan apa sih Bang yang paling membahayakan nih untuk terumbu karang sendiri yang biasanya Bang Begin temui nih kalau di lapang? Dan di Indonesia sendiri, kira-kira di wilayah mana saja nih Bang, kira-kira yang terumbu karangnya sekarang paling terdamage gitu? Ya terumbu karang yang terdamage itu yang mostly yang saya lihat itu adalah ketika kalau kaitannya dengan wisata bahari ya itu adalah daerah-daerah yang jadi mass tourism. Jadi orang ratusan Oke, ini sepertinya Bang Begin koneksinya. ada lagi? Masih ada saya? Oke, udah ada Bang. Sudah comeback. Sudah comeback ya. Jadi
ya di mass tourism ini sangat mengancam karena pelaku misalnya dive apa snorkeling operatornya sendiri nggak bisa kontrol apa orang-orang itu gitu. Jadi ya udah dilepas di laut udah. Terus ya karang-karang itu bisa rusak karena secara fisik ya diinjek sama sama orang gitu. Kayak gitu. Nah, yang halal itu terjadi misalnya di mana yang paling deket ya di Pulau Seribu misalnya. Terus apa di Manado misalnya. Ya intinya daerah-daerah yang jadi objek untuk mass tourism itu berbahaya. Makanya perlu ada apa? Perlu ada usaha juga mengatur bagaimana turis-turis ini bisa bisa bergantian gitu untuk ke suatu tempat yang favorit atau memang ada batasan kedalaman dan lain. Yang parahnya pernah saya ngambil data itu di daerah turisme itu di daerah turisme yang ngajarin nginjek-nginjek karangnya itu tour guide-nya gitu. Jadi dia, oh ya ini nggak bisa berenang, nginjek di sini ya gitu. Jadi pas banget tuh saya transek tuh ada orang nginjek-nginjek apa di depan saya tuh orang nginjek-nginjek karang gitu. Dan memang terlihat bahwa daerah yang dangkal-dangkal orang-orang itu karangnya rusak, sedangkan yang lebih dalam orang nggak bisa nginjek itu karangnya bagus gitu. Nah itu benar-benar di depan mata saya itu dan benar-benar ya terlihat bahwa orang-orang yang nggak diedukasi, nah siapa yang bisa mengedukasi itu pelaku-pelaku usahanya sebenarnya karena mereka yang mengarahkan gitu, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah jadi kita sendiri pelaku usaha nih terutama yang snorkeling tour gitu-gitu dive guide-nya yang punya kapal itu punya kesadaran yang sama untuk apa menjaga lingkungan nggak cuma cari untung gitu kayak gitu sih. Berarti masih banyak ya Bang ya, yang masih kurang edukasi untuk menjalankan misalnya kayak tadi ekowisata bahari, dia punya badan, tapi dia masih belum teredukasi secara sempurna gitu ya Bang ya. Iya, betul. Jadi, ya memang ini berusaha pelan-pelan gitu ya, karena sebenarnya gerakan apa ekowisata berkelanjutan ini nggak cuma di Indonesia. Jadi, di seluruh dunia juga yang ada terumbu karangnya, itu apa tourism ini jadi masalah juga. Karena tadi, banyak sekali studi-studi menggambarkan di Australia pun terlihat daerah-daerah yang misalnya daerah wisata gitu yang ada wisatanya itu apa misalnya penyakit karangnya lebih banyak. Jadi karang-karang yang di situ kurang sehat gitu loh dibandingkan daerah yang non wisata. Artinya ada korelasi antara kegiatan wisata yang mass tourism ini terhadap kesehatan karang kayak gitu. Nah itu studi yang itu di Australia, di Filipina sama di Thailand seperti itu. Jadi melihat hubungan antara wisata dengan kesehatan karangnya gitu. Ya termasuk kita juga, saya juga melakukan hal yang sama di Pulau Seribu. Itu terlihat juga bahwa daerah-daerah yang tourism itu karangnya cenderung awalnya bagus, tapi karena tidak ramah, pasti kan orang ngajak ke suatu tempat itu karena apa ada karangnya yang bagus kan, tetapi karena tidak dijaga oleh tadi yang ngeliat terinjak-injak akhirnya ya rusak jadinya dan hilanglah karang yang bagus itu gitu. Sama halnya cerita di Lombok, waktu kami penelitian di Lombok, di situ ketemu peneliti terumbu karang yang
senior di sana Pak Imam Bahtiar, dia cerita, saya kalau ke Gili ini sedih katanya gitu. Dulu karang-karang ini di pinggir-pinggir aja itu udah bagus banget gitu. Nah, dengan adanya wisata, boat itu bisa ke pinggir, nggak diatur di mana jalur boat, itu karang-karang yang di pinggir jadi mati gitu. Nah, jadi ya itu kesaksian-kesaksian orang-orang yang pernah saya dengar bahwa terumbu karang itu terdegradasi oleh faktor wisata gitu. Ada gitu lah. Jadi ya memang sudah terbukti gitu. Oke. Berarti banyak ya Bang, karena kerusakan terumbu karang tuh justru banyak karena faktor wisata ya Bang, kebanyakan untuk masa-masa sekarang ini. Ya, di beberapa lokasi yang wisata, ya karena wisata memang kita nggak bisa apa pungkiri itu gitu, karena ya orang yang di sana kan nggak well educated juga, dia taunya ya gue mau hiburan aja di sini, suka-suka gue lah gitu, mau nginjek karang kayak mau apa gitu kan. Jadi ya acara-acara kayak gini nih itu penting juga supaya apa ya, orang-orang yang awam nantinya ke laut ataupun kita bisa bisa menjadi orang yang mengedukasi gitu. Kayak gitu Oke. sih. Nah, sebenarnya nanti kita juga akan ada acara tanggal berapa? 5 ya. 5 5 Juni itu dari presentasi dari Bang Martin tentang bagaimana industri snorkeling dan diving yang berkelanjutan. Kalau teman-teman ini kerjasama juga sama Info Kelautan, jadi teman-teman yang berminat bisa bisa gabung tuh. Oke, Kayak gitu. nanti mungkin untuk info-infonya bisa di-share lebih lanjut ya lewat kami ini Iya. atau gimana. Baik, Bang. Siap, Mungkin siap. ada pertanyaan juga nih dari teman Info Kelautan. Apakah ada contoh kasus kearifan lokal dalam melestarikan terumbu karang yang pernah Abang temui? Kalau ya kalau kita banyak baca literatur gitu ya, sebenarnya kalau kita ke Indonesia Timur, yang disebut Sasi itu memang masih ada gitu. Jadi beberapa di beberapa daerah kita itu nggak gampang untuk dateng nyelem gitu ya. Jadi misalnya waktu itu saya ke Maluku Barat Daya itu, sebelum nyelam kita harus izin dulu sama penduduk setempat. Dan memang diperingatkan untuk melakukan praktek-praktek penyelaman yang ramah lingkungan seperti itu. Termasuk juga di Raja Ampat, setiap kami mau menyelam itu izin dulu sama kepala desanya misalnya. Untuk ya karena kami orang baru, jadi mengkomunikasikan bahwa apa bahwa kita akan menyelam di situ gitu. Jadi izin dulu supaya mereka juga tahu beban beban di situ seperti apa. Nah, termasuklah ada apa beberapa lokasi ya, terakhir saya nyelamnya di Raja Ampat ya. Itu memang dibatasin orang datang di situ gitu. Jadi dibatasinya supaya orang tidak overcrowded gitu. Jadi kalau kita mau ke sana itu mendaftar dan ada jamnya. Misalnya grup kami ini 10 orang ya, jam 10 sampai jam 3. Terus ada grup lain mendaftar setelah itu. Nah, biasanya itu mendaftar 1 hari sebelum apa sebelum melaksanakan kegiatan. Nah, ini juga contoh-contoh apa manajemen yang bagus juga yang bisa ditiru di lokasi-lokasi lain ya, agar apa terumbu kapasitas manusianya bisa tergang apa bisa ditampung oleh alam. Dan manusianya juga enak apa, menikmati alam yang bagus.
tanpa kalau crowded kan nggak ada apa physical distancing tuh, tabrak sana tabrak sini gitu kan, lagi enak-enak snorkeling ketendang kepala gitu kan, nggak aman juga buat kita gitu kan. Nah jadi nggak aman buat kita, nggak aman juga buat ekosistemnya gitu. Nah praktek-praktek ini sebaiknya sih mahasiswa mengkampanyekan hal-hal seperti ini juga gitu, ketika ke lapangan gitu, ketika field trip misalnya. Jadi kita bisa menjadi contoh warga lokal untuk bagaimana apa attitude dalam bukan lokal sih, warga siapapun lah di situ, attitude ketika ke laut misalnya. Misalnya manajemen sampahnya gitu, manajemen orangnya dan lain-lain. Kayak gitu sih. Oke, berarti untuk teman-teman kelautan nih yang pertama kuliah di jurusan perikanan dan kelautan mungkin bisa jadi contoh nih untuk masyarakat apabila kita pergi turun lapang atau kita ke laut diving atau snorkeling mungkin bisa memberikan contoh dan edukasi untuk masyarakat. Begitu. Moving to the next question nih Bang Begin. Kira-kira menurut Bang Begin gimana nih Bang? Cara mengatasi kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh limbah atau tumpahan minyak? Gimana nih Bang? Atau mungkin Bang Begin pernah turun lapang dan pergi ke wilayah yang terdampak terumbu karangnya oleh oil spill dan sebagainya. Bagaimana Bang kira-kira? Ya kalau saya pernah apa kemarin di mana ya, Kepulauan Seribu yang kena oil spill gitu ya. Kalau dilihat ya kebetulan saya melihat oil spill ini nggak langsung apa nempel di karangnya gitu. Jadi oil spill ini sendiri cenderung dia mengapung gitu ya. Nah kalau dia sebenarnya kalau dulu tahun berapa ya, 2006 apa 2007 itu, kalau udah kena oil spill ya dia mati gitu. Nggak ada pencegah, nggak ada apa obatnya supaya dia hidup lagi gitu. Nah yang bisa dilakukan adalah ya jangan sampai tumpahan minyak itu sampai di terumbu karang gitu kan. Tumpahan minyak ini kan ada yang ngapung ya kan, terus ada juga yang dia tenggelam gitu, ada sedikit kan yang tenggelam. Nah itu yang tenggelamnya itu jangan sampai apa terkena apa terumbu karang. Kalau dia udah kena ya ya wassalam, dia akan mati seperti itu. Jadi kalaupun udah mati ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang paling utama ya kita cegah supaya minyak itu tidak terkena karang atau ekosistem lain yang ada di situ, misalnya lamun dan lain-lain. Nah ini bagus juga nih, bikin vaksin katanya. Oke, ada Kalau saya saran ya. sih, ya itu hal yang sangat mungkin gitu ya, bikin vaksin, bikin doping, bikin vitamin, gitu ya, untuk karang gitu ya. Itu hal yang possible gitu. Kenapa enggak gitu ya? Karena memang kayak manusia aja kan dulu apa dulu kan nggak butuh vitamin, dulu nggak butuh vaksin kan zaman dulu, tapi dengan penyakit yang banyak dan ini dan perkembangan teknologi butuh vitamin, butuh apa vaksin gitu. Karena memang dulu mungkin alamnya udah membantu kita bisa fit gitu, nggak ada polusi gitu kan, gaya hidup sehat, kemana-mana jalan kaki gitu kan. Kita kan sehat jadinya. Kalau sekarang kan naik angkot, naik motor, kurang gerak badan gitu. Nah, jadi akhirnya ya kita juga perlu beradaptasi dengan lingkungan itu. Dan sama untuk karang ya bisa dilakukan juga, tapi perlu kita pikirkan juga kan, karang ini kan lebih keberadaannya itu lebih tua daripada manusia. Artinya dia lebih apa sih? Kalau untuk perubahan lingkungan ya, dia lebih lebih bisa beradaptasi gitu. Kalau tanpa ada tekanan manusianya gitu. Kayak gitu sih.
Baik, Bang. Ada juga nih yang tanya nih, Bang. Bagaimana tanggapan Bang Begin tentang penjualan karang hias? Ya, penjualan karang hias sih sebenarnya kan secara apa aturan ya itu kan tidak dilarang seperti itu dan baik di level nasional maupun internasional. Nah, selama apa perdagangan ini bisa diawasi ya dan reward dan punishmentnya bagus itu sah-sah saja gitu. Jadi kita juga jangan apa menutup potensi yang ada di Indonesia bahwa kita punya potensi karang-karang hias yang luar biasa. Nah, jadi yang penting tadi pengaturannya itu jelas gitu. Reward dan punishmentnya jelas gitu. Jadi apalagi kan ada kewajiban sekarang misalnya yang diperdagangkan itu hasil budidaya. Nah, ini saya bilang tadi ini adalah challenge gitu ya. Challenge sebenarnya buat buat kami di kampus nih, para peneliti, para dosen gitu ya. Kan karang ini punya nilai yang tinggi gitu. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan itu? Dia bisa diekspor gitu. Untuk saat ini kan masih ngambil dari alam. Nah, bisa nggak kita penelitian-penelitian di kampus ini mensupport bagaimana pemanfaatan yang apa tidak yang bisa mengurangi pengambilan dari alam. Ini kan challenge sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri ya ya kita harus teliti itu gitu. Sama seperti saya dulu, saya ini awal-awalnya penelitian transplantasi karang di Indonesia. Generasi saya, tahun akhir tahun 90-an. Dekat tahun 2000. Nah, itu kita coba semua. Orang masih nggak percaya bahwa karang itu bisa ditransplant di Indonesia gitu. Nah, kalau sekarang kan anak kecil aja tahu karang itu bisa ditransplant. Nah, jadi kalau dulu kami harus membuktikan bahwa dia bisa loh tumbuh, dia bisa loh hidup misalnya seperti itu. Nah, kita nanti saya pun ke depannya pengembangan dari kami di ITK akan ke arah sana gitu. Akan banyak sekali temuan-temuan, paten-paten yang ya diharapkan bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Saya pikir di tempat lain juga penting gitu melakukan penelitian-penelitian terkait dengan untuk menjawab perdagangan karang ini gitu. Oke. Nah, transplantasi karang sendiri kalau kita cerita itu yang mengembangkan adalah para eksportir karang. Kalau saya dulu disponsori oleh eksportir karang gitu loh. Oh, oke. Jadi bukan orang konservasionis gitu yang mengembangkan ini, tapi para pedagang sebenarnya. Kalau teman-teman apa datang ke sentra-sentra budidaya karang itu, mereka sebenarnya canggih-canggih. Mereka udah tahu tips and trick cara berbudidaya karang. Cuma nggak ada yang nulis karena itu rahasia sifatnya gitu. Dan mereka lebih berhasil dalam apa mengelola transplantasi dibandingkan kita-kita nih yang katanya orang apa mahasiswa lah gitu ya, sosok transplantasi karang gitu, tapi nggak tahu ilmunya, nggak tahu apa gitu. Yang ada kita akhirnya berkontribusi terhadap kerusakan terumbu karang. Itu sih. Oke. Berarti kita juga harus tetap keep improving ya, Bang ya, pertama sebagai mahasiswa. Oh iya, harus. Harus. Karena ini kan ya apalah arti perguruan tinggi misalnya kalau dia nggak bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat gitu. Nggak cuma kita menjawab kebutuhan sains ya, tapi kita ini kan hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat juga gitu. Nah, itu juga harus di mahasiswa juga
perlu di apa di jadi pemikiran juga oleh mahasiswa. Jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa juga ya harus menggali masyarakat ini butuhnya apa gitu. Jangan hanya berkutat apa misalnya kalau kita itu terlalu mikirin Porikan gitu kan misalnya Iya, Bang. MAC lu berbulan-bulan mempersiapkan itu gitu. Dan tapi pertanyaan pernah nggak kita kalau ada tadi masyarakat bertanya kita memikirkan berbulan-bulan gitu dan hype-nya itu gimana gitu. Okay. Ya bukan berarti acara-acara itu nggak penting tapi kadarnya perlu ada juga yang terkait untuk masyarakat misalnya kayak gitu. Oke, okay. Untuk teman-teman yang nonton bisa di note. Untuk oke, okay. Bang Begin ada pertanyaan lagi nih dari Dirianti, pertanyaan bidang non-kelautan. Apakah penggunaan deterjen, sabun, shampoo di skala individu atau rumah tangga juga bisa berkontribusi merusak koral dan zat-zat kimia apa saja yang berpotensi merusak koral sehingga kita bisa menghindari produk yang mengandung bahan tersebut? Oke. Okay. Gimana nih, Bang Bijan? Ya, ini kayak sabun, deterjen itu ya. Itu kan sebenarnya bahan-bahan anorganik yang harusnya nggak ada di mana di laut gitu ya. Itu harusnya adanya di ya di darat aja gitu. Nah, makanya terutama nih untuk di daerah pulau-pulau kecil ya, daerah pulau-pulau kecil kan kita nggak mungkin kita nggak pakai sabun gitu ya, nggak pakai apa, nggak pakai ya sampo misalnya. Nah, untuk mencari yang ramah lingkungan, nah sebenarnya kan ini challenge juga buat kita nih. Ada pertanyaan, barang-barang ini kan mengganggu lingkungan. Nah, untuk menguranginya kita harus punya apa? Produk yang ramah lingkungan ya enggak? Nah, tinggal dibuat aja. Kira-kira sabun apa yang tidak banyak yang sabun yang alami. Setahu saya pernah dengar tuh di Malang itu ada orang membuat sabun organik. Sabun alami gitu. Alasannya kenapa dia sejak kecil tuh alergi kulitnya. Jadi dia nggak bisa pakai sabun, sampo, ya, yang diperdagangkan. Ternyata dia harus benar-benar yang organik. Ya, jadi banyak juga sabun-sabun yang sudah ada tuh yang memproduksi. Nah, kalau mau berkontribusi, kita pakai produk-produk seperti itu gitu. Ada tuh di Malang tuh orang yang buat. Itu yang pertama. Jadi nggak pakai produk itu. Clear kan? Dia nggak nyampe ke laut kan? Yang kedua di pulau-pulau kecil itu mungkin teman-teman juga perlu bisa juga ini dilakukan ya bekerja sama bersama teman-teman teknik lingkungan gitu ya untuk mengembangkan instalasi pengolahan air limbah untuk pulau-pulau kecil. Jadi tadi yang sampo, deterjen dan lain-lain airnya itu ditampung dulu diproses sampai dia apa benar-benar bebas dari sabun dan deterjen gitu dan sampah-sampah organik lainnya. Jadi kalau daerah terumbu karang sampah organik juga itu berbahaya karena akan apa ya meningkatkan alga. Nah, alga ini kan bersaing dengan karang gitu. Nah, jadi bisa difikirkan bagaimana air pengolahan air limbah untuk pulau-pulau kecil. Nah, atau yang paling simpel adalah saya ikut pelatihan ya sebagai asesor Greenfin. Hal yang dilihat itu adalah bagaimana sistem pembuangan air yang domestik.
apakah dia ada penampungan dulu atau dia langsung ke laut. Nah, kalau kita, dia langsung ke laut, boleh. Dia langsung ke laut. Asal sabun, deterjen, sampo, dan lain-lain itu yang tadi saya bilang, yang organik tadi. Jadi dia tidak berpengaruh ke laut. Tetapi kalau dia pakai yang biasa kita gunakan, harusnya dia punya instalasi pengolahan air limbah. Nah, itu yang belum banyak tuh dilakukan di Indonesia. Ya, di seluruh dunia sih. Seluruh dunia ya di Indonesia lah kalau kaitan terumbu karang sih contohnya gitu. Nah, jadi banyak sekali program-program yang bisa kita lakukan, bisa diinisiasi oleh teman-teman di sini mahasiswa bikin apa nih, startup limbah domestik untuk pulau-pulau kecil. Ya apa gitu. Yang bisa juga yang low teknologi tapi berguna misalnya. Oke. Jadi misalnya teman-teman, kalau di kita kan ada instrumentasi kelautan tuh di IPB. Sebenarnya nggak harus bikin robot juga, nggak harus bikin sesuatu yang sophisticated gitu ya. Yang low tech tapi bermanfaat untuk masyarakat itu juga penting. Karena di pulau-pulau kecil kan belum belum tentu punya listrik gitu kan, belum tentu teknologi itu juga sampai ke masyarakat. Nah, teman-teman lain juga ini terbuka kesempatan untuk mengembangkan hal-hal tersebut. Nah, mumpung masih mahasiswa, jangan takut salah. Gitu. Jadi, apa? Ya, kerjain aja. Trial and error aja. Mumpung masih mahasiswa. Namanya juga mahasiswa, gitu kan. Gitu. Pas sudah lulus, udah tahu yang bener kayak apa. Kan keren, kayak gitu. Oke, Bang. Untuk organisasi yang Bang Begin ikuti sekarang ini, kira-kira apa nih, Bang, kegiatan terkini untuk rehabilitasi karang? Kira-kira gimana, Bang? Ya, kan saya sekarang aktif di Bayrock Indonesia. Jadi Bayrock Indonesia ini suatu organisasi yang juga mempraktekkan sustainable tourism, gitu ya, melalui usaha-usaha restorasi terumbu karang. Jadi kita ada beberapa proyek yang sedang berjalan di Ambon, itu di Halong Bay, terus di yang upcoming nih di Lampung, ya. Kemudian yang paling lama tuh di Pemuteran. Nah, program kita yang kita membuat citizen scientist, nanti teman-teman bisa ikut tuh. Jadi kita ada modul-modul yang bisa dipelajari oleh teman-teman untuk secara mandiri apa ngambil data misalnya kalau ke lapangan apa sih yang perlu dilihat gitu. Nah, ini juga menarik nih, citizen scientist ini apa bisa membantu real scientist dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita sekarang lagi membuka lowongan itu. Masih buka ya, saya lupa juga. Untuk ada officer di Lampung. Untuk proyek di Lampung, Bayorok di Lampung. Kayak gitu. Nanti dikontrak 2-3 tahun untuk jadi apa pengelola Bayorok di sana. Nah, Bayorok sendiri itu yang ditawarkan itu sistem ya. Sistem restorasi dan sistem rehabilitasi terumbu karang. Jadi, bagaimana cara melakukan restorasi dengan benar gitu. Sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh Bayrock Indonesia sendiri. Kayak gitu sih. Aktivitas lain, ya, kita di Marine Science and Technology Diving School, itu ya pelatihan-pelatihan selam, dan juga ya ada juga bidang marine ekologi kalau teman-teman tertarik untuk belajar marine ekologi, itu kita juga bisa bisa lakukan. Oke. Gimana nih, Bang, kalau untuk kita di teman-teman mahasiswa ingin join, kira-kira gimana nih, Bang?
Gimana Nah, prosedurnya? kalau kalau join kita selalu open ya, open untuk seperti saya bilang tadi, kalau ada inisiatif-inisiatif untuk ya kita on call aja. Jadi jangan jangan nunggu nunggu kita open, tapi on call butuh pelatihan ini kita akan buka gitu. Kayak gitu aja sih. Nanti bisa kerjasama lah dengan Inkels nih, Info Kelautan, kita buka pelatihan bareng-bareng gitu kan, yang ya yang pastinya bermanfaat juga untuk teman-teman, karena banyak sekali narasumber-narasumber orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya, lebih apa ya, lebih apa ya, ya pengetahuannya lebih luas, itu bisa kita ajak untuk sharing gitu. Nah, jadi silakan aja kontak di saya di DM, apa langsung DM aja di IG gitu. Butuh pelatihan ini, mau diskusi tentang apapun yang kaitannya terkait dengan restorasi dan ya terumbu karang lah ya. Itu kita sangat open gitu. Oke. Ya dalam waktu dekat sih tadi ya mungkin pelatihan identifikasi karang ya yang sedang disiapkan. Ya gitu. Oke, banyak banget ya, Bang, berarti ya pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikutin nih dalam waktu dekat ini, mau Banyak, online banyak. juga banyak ya, Bang, ya. Ya, online. Karena kan sekarang kita harus siapkan modul-modul online untuk pembelajaran, karena nggak mungkin kita ya bertemu gitu ya. Ya, nanti pun kalau boleh bertemu itu protokolnya akan ketat gitu ya. Peralatannya, disinfektan peralatannya, dan lain-lain. Tapi kita online dulu, ya itu bisa juga. Nah, satu lagi yang kami kembangkan itu pelatihan drone sebenarnya, tapi bukan drone-nya. Jadi pengolahan data drone untuk biodiversity gitu. Oke. Atau ini saya kita lagi coba-coba nih, kebetulan waktu ngedrone saya motret sampah misalnya gitu. Nah, kita lagi coba-coba bisa nggak nih drone ngolah data sampah itu gitu. Untuk monitoring ya, Bang, ya. Untuk ya monitoring misalnya di pulau kan kadang-kadang sampahnya lewat doang tapi nggak ada yang catat kan. Nah, kalau kita pas lagi di pulau di foto, oh kalau bulan ini yang lewat di depan itu tipenya sampahnya apa, mika atau pampers kah atau apa gitu kan, yang bisa kita identifikasi, dan itu juga penting gitu. Oke, Bang. Moving to the next question. Lastly nih, Bang, pertanyaan terakhir. Kira-kira hal kecil apa sih, Bang, yang bisa kita lakukan nih sebagai mahasiswa untuk menjaga lingkungan terumbu karang? Nah, Menurut ini. pandangan Bang Begin gimana nih, Bang? Ya, sebenarnya simple yang kita bisa kontribusikan. Yang pertama, kita bisa jadi contoh ya, role. Kita menjadi contoh tadi ke masyarakat. Kalau edukasi itu udah banyak lah ya. Orang bisa belajar di YouTube dan segala macam. Tapi yang kurang itu contoh gitu. Kita mencontohkan attitude yang ramah lingkungan ya. Dan ya misalnya yang ini simpel nih. Kalau field trip gitu ya. Nah, itu jangan ada lagi tuh yang orang-orang tiba-tiba foto bintang laut ada di mukanya gitu kan. Gitu kan, atau apa itu binatang-binatang apa tripang diangkat-angkat itu. Dibawa pulang ya, Bang. Nah, dibawa pulang, dibawa pulang misalnya. Jadi itu contoh. Nanti kalau orang-orang umum lihat, oh boleh kok itu mahasiswa perguruan tinggi ini dia foto-foto apa bulu babi ditaruh di mukanya misalnya, atau apa hewan laut Betul. dipegang-pegang gitu. Nah, itu kan contoh ya, itu yang paling paling sederhana gitu. Terus bisa juga kita itu menjadi apa ya, pengingat ya, pengingat ngingetin orang gitu ya, oh ini do and don'ts gitu. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan, apa yang nggak bisa dilakukan. Terus satu lagi, kalau memang punya
kekuatannya itu mengkoreksi gitu. Kalau berani gitu kan, pas kita lagi di lapangan ada orang pegang-pegang ya tadi kan foto dengan itu, ya kita harus koreksi gitu. Eh, nggak boleh, ini praktek yang tidak ramah lingkungan gitu. Nah, itu sih yang paling penting, yang bisa kita apa, bisa kita lakukan tiga hal itu, jadi menjadi contoh, jadi pengingat, sama ya jadi ya orang yang bisa mengkoreksi. Nah, ini itu kalau menurut saya kontribusi yang sangat besar yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa gitu. Dan ada lagi sih sebenarnya challenge ya. Challenge saya buat teman-teman, dari dulu saya juga menantang nih, waktu saya diminta jadi pembinanya Himiteka, teman-teman tadi menjadi contoh, misalnya bagaimana merestorasi terumbu karang gitu. Jadi yang melakukan transplantasi sampai berhasil, mau sampai berapa angkatan juga itu benar-benar jadi ada bekasnya gitu. Jangan sampai kegiatan transplantasi itu seremonial gitu. Ya pentingnya seremoninya aja. Karangnya hidup enggak, ya itu enggak penting jadinya gitu. Jadi kita itu tadi itu contoh ya. Kita menjadi contoh kalau kita mau restorasi ya kita harus konsisten gitu sampai sampai jadi gitu. Baik. Dan ini biasanya jangka panjang kayak gitu. Baik. Oke. Tadi kita udah diskusi tanya jawab dengan Bang Begin seputar terumbu karang, kemudian bagaimana cara kita merawatnya dan peran-peran kita sebagai mahasiswa untuk lebih merawat ekosistem kita. Baik, kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman Info Kelautan yang telah hadir, dan terima kasih Bang Begin telah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama Terima kita kasih. dengan info, dengan teman-teman Info Kelautan. Baik, mungkin untuk teman-teman kita bisa berjumpa di Ngobrol Kelautan di series selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Info.